yang berjalannya lompat dari Padang menuju Kedubes KTPA tidak menutup akses bagi warga masyarakat untuk beraktivitas ataupun melintas di dalam kereta tol. Kita sambut pasukan siapkan setelah dari 1 sampai 30. Mana semangatmu? Ini! Adakah salibnya di matamu? Ada! Pasukan pajak 13 ton berikutnya disusul pasukan dari Tal Badri Safir Al-Quran. Dipukul di belakangnya seperti yang saya dengarkan dari dalam bantuan komunikasi Bantung MTA dengan mengeriakan jalannya di dipukul pukulan dengan tim medis tim kesehatan dari Majelis Tafsir Al-Quran. Hidup sehat adalah gaya hidup. Dan di belakangnya yang sudah tidak asik lagi untuk pemuda-pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Tak lupa menyusul di belakangnya Manisa Pramuka dari Pondok Pesantren MTA. Oh. Ya, inilah dari adik-adik kita SMA Majelis Tafsir Al-Quran. Angkatan pertama Pondok MTA tahun 2019. Inilah sang kuning. Kemudian berikutnya ada dari Satgas Tafsir Al-Quran berbaik. Iya. Di belakangnya kita mengetahui ada teman-teman kita Satgas yang membawa panji-panji atau bendera Majelis Tafsir Al-Quran. Yang selalu siap dan sigap mengamankan jalannya pengajian dan jalannya berbagai event dan turut berpartisipasi pula di TMMD dengan TNI dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Inilah Satgas MTA. Dan Satgas MTA ini tidak hanya berbaret merah, namun ada berbaret biru, hijau, dan lain-lainnya. Dan berikutnya masih dengan Satgas Baret Merah yang tadi sebagian telah menunjukkan aksi bela diri karate. Sekretaris, kepada Bapak Ibu semuanya yang berdiri. Di belakang Satgas bertopi hijau bukanlah Paskas Angkatan Udara, namun inilah Satgas yang lain dari Majelis Tafsir Al-Quran dengan baretnya. Semangatmu! Ini semangatmu! Saya semangatmu! Ini semangatmu! Dan ini masih bagian dari Satgas MTA yang saat ini hadir menyemarakkan acara Aftar Elemen Dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Semangat!